Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kafi Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi kembali dan juga ingin memberikan kabar kembali teman ya, terkait cek saldo PKH bantuan langsung tunai mitigasi resiko pangan sebesar Rp600.000 teman. Tepatnya pada sore hari ini, di hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024, siapa tahu teman ya ada saldo yang masuk. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, namun sebelum lanjut di video cek saldo PKH BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, mohon dukungan selalu ya teman channel Kahfi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 ini, agar supaya channel Kahfi Vlog 7 ini makin tambah semangat ke depannya untuk menginformasikan terkait cek saldo PKH bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dan informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang teman miliki. Dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai. Dan jangan di skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi di video ini. Nah oke teman, di kesempatan kali ini ya, di sore hari ini Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024, saya perjalanan menuju langsung ke salah satu mesin ATM BNI teman ya, yang berada di kawasan SPBU atau POM Tanggul teman, untuk mesin ATM BNI nya nah ini perjalanan dari arah rumah ya, Umbul Sari, Semboro, dan langsung menuju ke Tanggul teman, untuk memberikan langsung atau mengabarkan langsung teman terkait cek saldo PKH BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 teman ya. Nah teman, kali ini saya sudah tiba di area SPBU Tanggul atau POM Tanggul teman, yang mana kawasan ini memang dekat sekali ya teman, atau memang tempatnya mesin ATM BNI yang berada di kawasan SPBU Tanggul ini teman ya. Siapa tahu ya, semoga di sore hari ini ada saldo yang masuk ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita berangkat. Nah teman, langsung saja ya, kita meluncur ke pojokan sana itu. Nah itu kita langsung menuju ke lokasi yang kita tuju, yaitu mesin ATM BNI. Nah teman, inilah mesin ATM BNI nya yang berada di kawasan SPBU atau POM Tanggul teman ya. Nah langsung saja teman, kita masuk ya ke dalam mesin ATM BNI nya untuk bersama-sama untuk cek saldo pada sore hari ini. Nah teman, alhamdulillah saya sudah berada di dalam mesin ATM BNI nya nah teman, langsung saja ya, kita masukkan kartu KKS merah putihnya. Nah setelah itu teman, kita lanjut di sini pilih yang bahasa Indonesia, dan selanjutnya kita masukkan PIN teman atau kata sandinya dulu ya. Nah setelah kita masukkan PIN atau kata sandinya, selanjutnya teman kita di sini pilih yang menu lain, lalu kita lanjut pilih yang menu informasi saldo. Nah jadi ini kan pilih jenis rekening ada 3 teman ya, rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit. Kita pilih yang tengah saja teman, rekening tabungan ya. Nah teman, inilah ya hasil dari cek saldo PKH bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 pada sore hari ini Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan SPBU POM Tanggul teman. Hasilnya masih zonk alias masih belum ada saldo yang masuk. Jadi untuk teman semuanya mohon bersabar guys, siapa tahu nanti malamnya ada saldo yang masuk terkait cek saldo PKH BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, jadi itu ya hasil dari cek saldo pada Sabtu sore hari ini teman. Oke teman, saya akhiri ya untuk informasi kali ini terkait cek saldo PKH bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan SPBU Tanggul teman pada sore hari ini
Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024. Oke teman, saya akhiri informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.